kok nggak ada siapa-siapa ya? Assalamualaikum, ibu pulang. Waalaikumsalam ibu, ibu udah pulang. Oh iya bu, tadi aku nemu ini di depan pintu. Ini dari siapa deh? Iya aku juga gak tahu bu, kayaknya ayam ya. Oh iya, kayaknya ayam nih. Di sini, di bawah ini. Wah, kita makan ayam juga. Ibu nanti masak ayam lagi ya. Ya nanti ya kayaknya kalau punya rezeki ya. Ih, ibu tahu aja nih kesukaan aku, jamurnya enak banget, ibu. Ini kamu harus banyak makan jamur ya, Dea. Pasti. Ayamnya buat aku lagi ya. Ih, kok kakak makan ayamnya doang sih? Makan sayurnya juga dong. Aku kan gak suka sayur. Iya, kamu harus makan sayur yang banyak biar sehat, Kak. Ibu sama Adi sama aja. Ibu. 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 Kakak kenapa? Kak. Ibu. Ibu, ibu, kenapa, kenapa? Kakak, bu. Kenapa dia? Aku nggak tahu. Panas banget badannya. Ayo bawa ke puskesmas. Bagaimana dok keadaan anak saya? Maaf ibu, sepertinya anak ibu mengalami penyakit yang cukup aneh karena di sekujur tubuhnya memiliki banyak titik hitam dan juga ada satu luka yang sudah membusuk ibu. Puskesmas kami tidak bisa menangani anak ibu. Mungkin itu satunya jalan, anak ibu harus dibawa ke rumah sakit yang cukup besar. Jadi aku juga gak tahu. Ibu, kalau boleh tahu, anaknya kenapa ya? Anak saya sakit, Mas. Sakit apa kalau boleh tahu? Saya juga tidak tahu ini penyakit apa. Boleh saya lihat? Silakan, Mas. Aduh, boleh saya ambil gambar dari penyakit anak ibu? Emang Mas ini siapa? Saya merupakan salah satu netizen dari media online berita di Indonesia. Mungkin dengan saya mengambil gambar dari penyakit anak ibu, saya bisa membantu ibu dalam penyembuhannya. Tolong, Mas, boleh. Silakan. Ia tidak bisa menemukan penyakit apa yang terjadi pada pasien tersebut. Ia kemudian mengatakan kepada ibu dari pasiennya bahwa ia tidak bisa menyembuhkan anaknya. Selamat pagi, Bu. Iya, pagi. Apa benar ini dengan rumahnya Ibu Dede? Iya, benar sekali. Ada apa ya, Neng? Perkenalkan, Bu, saya Vina. Tadi saya membaca postingan tentang penyakit yang diderita oleh anak Ibu. Apakah itu benar? Iya, benar sekali. Kenapa? Boleh saya melihat keadaan anak Ibu sekarang? Iya, boleh. Silakan masuk. Bagaimana dok keadaan anak saya? Sepertinya memang ada yang aneh dengan penyakit anak ibu ini. Maaf bu, boleh saya mengambil sampel darah anak ibu? Ada apa dok? Saya menemukan sebuah penyakit langka dan menurut saya itu sangat aneh. Maksudnya? Sebentar dok. Apa ini? Jadi begini, Prof. Tadi saya ke rumah seorang anak yang bernama Cici. Nah, anak itu mengalami penyakit yang menurut saya itu aneh. Padahal awalnya ia hanya mengalami bintik-bintik di seluruh tubuhnya. Namun sekarang keadaannya semakin memburuk, Prof. Ia mengalami pembusukan di sebagian badannya, Prof. Oh, kalau begitu langsung saja kita ke lab untuk memeriksanya. Apakah dokter membawa sampel darahnya? Iya, Prof. Saya membawanya. Sebentar.
Ini, Prof. Oke, kita ke lab saja, Dr. Vina. Baik, Prof. Sepertinya saya mempunyai satu tanaman yang dapat menjadi obat penawar dari virus rickettsia. Tanaman ini memiliki kandungan vitamin A dan B6 yang dapat menjadi antibodi ketahanan tubuh untuk menangkal berbagai penyakit yang disebabkan oleh virus rickettsia. Sepertinya saya tahu tanaman apa yang dimaksud oleh profesor. Kalau tidak salah, apakah itu tomat, Prof? Ya, benar Dr. Vina. Tomat. Mungkin tomat ini dapat menjadi obat penawar dari virus rickettsia. Langsung saja kita uji lab. Baik, Prof. Perkenalkan, ini profesor saya. Dan Prof, perkenalkan, ini orang tua Cici, Ibu Dede. Halo, Dede. Dan ini Puput, adiknya Cici. Ada apa, Dok? Begini, Bu, kedatangan kami ke sini untuk melihat bagaimana keadaan Cici sekarang. Oh, begitu. Ya, silakan masuk, Dok. Prof. Mari, Prof. Oke. Dokter Vina? Iya, Prof. Apakah pertama kali bertemu lukanya sebanyak ini, Dokter? Tidak, Prof. Pertama kali saya bertemu dengan Cici, lukanya hanya sekitaran ini saja, Prof. Tidak menyebar seperti saat ini. Ibu Dede? Iya, Prof. Sejak kapan luka anak Ibu bertambah banyak seperti ini? Kemarin pagi, Prof. Sebelum bertambah banyak, mungkin kita akan menambahkan atau menyuntikkan obat yang sudah kami racik. Silakan. Kak Cici, kenapa? Halo, Dok. Dokter, siapkan obat penenang. Bu, boleh saya meminta air? Dek, ambilkan air, Dek. Apa keadaan Cici malah semakin memburuk? Tadi dokter melihatkan bagaimana gejala tersebut mirip dokter dengan gejala penyakit virus rickettsia. Tapi, Prof, sepengetahuan saya, virus rickettsia tidak pernah menyerang ayam. Jikapun menyerang, kemungkinannya hanya sebesar 5%, Prof. Terus apa lagi, Dokter? Kalau bukan rickettsia, apa lagi? Apa mungkin anak itu terkena bakteri salmonella, Prof? Sudah, Dokter. Mungkin obat ini akan bereaksi cukup lama. Biarkan anak ibu untuk istirahat dulu. Ya baik, Prof. Dok. Cici. Cici, kamu kenapa? Kenapa ini? Cici. Prof, anak saya, Prof. Sebentar, Ibu. Prof. Ibu tenang. Cici. Saya atasi. Dokter siapkan obat tadi. Ini akan kami periksa. Tunggu, Prof. Tunggu. Mau dikasih apa lagi anak saya, Prof? Ibu. Enggak, silakan keluar dari rumah ini. Ibu, silakan keluar dari rumah ini. Enggak, oh, tidak. Nah, sebentar. Enggak, keluar. Enggak, sekarang keluar. Silakan keluar. Dokter Vina? Iya, Prof. Saya menemukan kejanggalan di rumah Ibu Dede, di mana saya menemukan banyak jamur mentah yang terdapat di dapur rumahnya. Dan sepertinya toples yang disenggol oleh Puput yang terjatuh itu berisikan jamur crispy. Kalau menurut dokter bagaimana? Ah, iya, Prof. Tadi Puput bercerita kepada saya kalau misalkan dia sangat menyukai berbagai jenis sayuran, terutama jamur, Prof. Namun berbeda dengan kakaknya Cici, dia tidak menyukai sayuran sama sekali, Prof. Sebentar, Dok. Sepertinya jamur yang dimakan oleh Puput itu adalah jenis jamur tiram, di mana jamur tiram mengandung berbagai vitamin yang dapat menangkal zat-zat racun di dalam tubuh, baik yang terbawa makanan berupa racun nabati, racun residu pestisida maupun racun yang bersifat logam zat berat.
jika memang benar seperti itu, bagaimana jika kita melakukan penelitian kembali, Prof? Bisa jadi, jamur yang dikonsumsi oleh Puput bisa menyembuhkan Cici dari penyakitnya, Prof. Apakah dokter masih mempunyai sampel darah Cici? Iya, Prof. Saya mempunyai ini. Selamat pagi, Bu. Kalian lagi? Kenapa kalian masih kesini? Saya kan sudah mengusir kalian semua dari sini. Silakan pergi. Sebentar, Ibu. Beri kami satu kesempatan untuk menyembuhkan anak Ibu. Jika memang ini tidak berhasil, kami terima semua resikonya. Ibu, berikan mereka satu kesempatan lagi. Aku yakin kalau mereka kali ini benar-benar bisa menyembuhkan kakak. Kami mohon, Bu. Satu kesempatan lagi untuk kami. Oke, saya kasih kalian satu kesempatan terakhir lagi. Jika kalian gagal lagi, saya akan laporkan kalian semua ke polisi. Baik, Bu. Silakan masuk. Suntikan ini, Dok. Baik, Pak. Lanjutkan, Dok. Kalau sampai ada yang terjadi dengan anak saya, saya tidak, tidak akan maafkan kalian. Tidak, Ibu, itu reaksi dari obat ini, Ibu. Lanjutkan, Dokter. Cici. Lanjutkan, Dokter. Tidak, jantungnya berhenti, Dokter. Prof. Apa yang kalian lakukan? Pergi dari sini. Pergi. Pergi dari sini. Pergi, Dokter. Pergi. Prof. Pergi dari sini! Prof. Keluar! Cici! Cici bangun! Keluar! Cici bangun! Keluar, Dokter! Cici! Keluar! Cici bangun, Cici! Keluar! Cici! Prof. Cici bangun! Keluar, Dokter! Keluar! Maafkan Cici! Keluar sekarang! Enggak! Keluar! Enggak! Saya gak terima! Keluar! 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 Dokter! Profesor! Keluar dari sini! Kak Cici! Jangan ibu, Cici! Kak Cici! Kak Cici bangun! Ibu Kak Cici, Cici kenapa? Bangun, Kak Cici bangun. Kak Cici. Kak Cici. Ibu. Bu. Adek. Kak Cici, ibu bangun. Bu. Bu. Kamu kenapa sih? Kak Cici udah sadar. Cici, kamu baik-baik aja? Aku emang kenapa, Bu? Kak Cici. Ya Allah, alhamdulillah kamu sembuh juga akhirnya. Ya, Bu. Aku lapar banget deh. Lapar ya? Ya? Ibu buatin dulu ya. Bentar. Kamu jagain kakak kamu ya. Iya, Bu. Banyak juga ya makannya, ibu beresin dulu ya. Ibu aku bantuin ya. Oh iya boleh.